Nama Ria Ricis baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, kabar beredar menyebutkan bahwa rumah tangga dengan Teuku Ryan tengah retak. Belum diketahui soal kabar rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan retak. Namun, saat ini isu tersebut tengah ramai jadi perbincangan publik. Bahkan, saat ini netizen menyoroti postingan di akun Instagram Ria Ricis. Terlihat sudah lama ibu satu anak itu tidak memposting foto sang suami. Dilihat dari Instastory, Ria Ricis nampaknya mengunggah potret dirinya bersama sang anak Moana. Dia mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi drama saat ini. Entah sampai kapan drama gak betah di mobil ini berakhir, tulisnya. Diberitakan sebelumnya, muncul isu rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan retak. Belum diketahui isu itu benar atau tidak, namun Ria Ricis mendadak membuat status soal alasan penyebab hancurnya rumah tangga. Dalam unggahan tersebut, adik Oki Setiana Dewi itu tampak menggarisbawahi sosok suami yang terlalu berpihak kepada keluarganya. Penyebab hancurnya rumah tangga. 1. Suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Selalu dengar omongan keluarganya, bunyi status Ria Ricis. Selain itu, Ria Ricis juga menyinggung mertua dari pihak suami sering terlibat dalam urusan rumah tangganya. 3. Mertua selalu mau terlibat dalam urusan rumah tangga, sambungnya. Kendati sudah dihapus, status Ria Ricis soal faktor hancurnya rumah tangga ini viral dan menyebar luas di sejumlah akun gosip. Story Icis tapi cepat-cepat dihapus. Kenapa ya, ada sesuatu? Tulis akun gosip Instagram Lambe underscore Danu, dilansir pada Rabu, 5 April 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Lakinya lama-lama ilfeel kali sama tingkah lakunya yang pecicilan, tulis seorang netizen. Makanya jadi istri tuh yang benar, jangan pecicilan. Udah punya anak, tapi sifatnya masih kayak anak-anak. Mertua lihatnya juga malu, ucap netizen lain. Ricis kan pelit. Roti sepotong aja, art sampai dipecat. Mungkin suaminya ngasih ke ortunya, tapi si Ricis gak suka, ujar netizen lain. Kok malah bongkar aib suaminya? Katanya adik ustazah, kok malah begitu? Tutur netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, isu keretakan hubungan rumah tangga bermula dari kepergian Ria Ricis ke Singapura tanpa Teuku Ryan. Dalam kesempatan liburan tersebut, Ria Ricis terlihat tidak mengenakan cincin pernikahan sehingga mencuat isu rumah tangganya dengan Teuku Ryan sedang diterpa masalah. Begitulah informasinya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen. Terima kasih.